Hai, assalamualaikum semua. Sima, waalaikumsalam. Dasdorina Nurul Nida NSM05. Hai, Ikin Miziha Liana MJ. Nana Lisa, spread love this way. Just join. Rosie, waalaikumsalam. Shasha Amanda, waalaikumsalam. Nora Jani, Yaya Farid, hai, gula-gula hati, Faisanim, hai. Uzaidi Hashim, waalaikumsalam. Along Ikin, kenapa gelak? Tasha Harbi, waalaikumsalam. Dah lama tak buat live, rindu abang. Aslina, waalaikumsalam. Azah, apa ni? Azahar Hil JB, waalaikumsalam. Best dapat masuk carta balik dalam musim. Alhamdulillah. Hasil usaha korang. Alif Spinians, pagi ni game MU ya, FA Cup eh. InsyaAllah kalau sempat tengok-tengok. Handsome Janggut, dah lama lah Janggut. Munirah, waalaikumsalam. Hafiz, waalaikumsalam. Zila Kamaruzaman, waalaikumsalam. Akasha 03, Aida, ni Aida Misha, hai. Ayu Marina Rose dari Singapura, hai. Jun, waalaikumsalam. Siapa ni? Tun Teja, waalaikumsalam. Selamat malam. Confuse ni live nak queue ke Daniel. Macam mana nak jawab? Bapak Daniel. Hai Mika, waalaikumsalam. Nana Molly, hai. Akasha, nanti saya follow balik. Alright, Aisyah Anwar, hello. Mia Fazura, hai. Hanamulis, waalaikumsalam. Ya, yeah, Farid, macam mana nak dapat balik CD lama abang, eh? Dulu banjir hilang. Boleh call NSR kot. Nah. Boleh Google New Southern Record. So, ada nombor dia orang kat situ. Boleh order, rasanya. Hai Mary, Fatina dia, waalaikumsalam. Mumif Aisyah, Yanisa. Ni bapak dia. Fashadilah, hai, waalaikumsalam. This is Fifi, waalaikumsalam. Lina Azri, waalaikumsalam. Abang tak ada lagu baru ke? InsyaAllah bulan depan. Yaya Farid dah macam Daniel, dah bapak dia kan. Masih kekal awet budi, share sikit petua. Kalau saya share petua, dah jadi tua lah, pemuda. Ada projek apa tu BKP ni? Tak ada projek apa pun. Saya banyak duduk kat rumah je. Tapi saya ada buat kerja songwriting sikit. This is Akam Afisha. Waalaikumsalam. Nyanyi. Tak boleh nyanyi lah. Saya kalau nak nyanyi, dia saya kena ada. Macam hari tu saya buat dekat Embo kan. Kalau kat sini nak nyanyi macam tak memuaskan. Abang bila nak keluarkan lagu dengan Boboiboy? InsyaAllah tahun ni. Saya tak boleh cakap bulan berapa sebab perancangannya sepatutnya dah keluar, dah rekod dah keluar. Tapi PKP, so banyak benda kena tunda. So saya pun ada beberapa lain pun ditunda. Saya tak tahu bila boleh keluar, tapi yang pastinya tahun ni juga, dalam tahun ni juga. Assalamualaikum Yuyu, how are you? Adilam, Adia, Yuyu. Waalaikumsalam, khabar baik. Banyak kali bagi salam di Isfura. Baru nampak Fura. Hai Fura, Fura sihat. Nurul Atika, abang apa khabar? Sihat, sihat alhamdulillah. Nana Lisa, Nur Kushi, waalaikumsalam. Uzadi Hashim, ambil gitar nyanyi satu lagu. Saya doakan aku ke ajal nanti senang keluar dengan lagu baru keluar ni. Nanti pastikan juga terjalan di ajal. InsyaAllah, amin. Nyanyi sikit. Sikit. Emma Fendi, Yalu, Kak Koya, Muhammad 339, rindu nak dengar suara Nazri Kang, waalaikumsalam. Nyanyi lagu lama versi baru lah dengan CCS, insyaAllah. Tak sabar tunggu lagu baru. Hai Maya, you nampak Suraya tak? Baru nampak. Muhammad 339, waalaikumsalam. Lagu demi masa selalu di hati, is Red Rose. Red Rose AP, waalaikumsalam. Jurang nasi, hai abang, tak boleh nak abang sangat lah. Aida Del, hai. Nyanyi banyak sikit. Telah nak nyanyi dah. Sebab dah pisang dah.
harap semua vote kat Music Music. Yang ni sangat love Syami. Abel Asnihai untuk orang Brunei. Hai orang Brunei. Apa khabar orang Brunei? Hai crush zaman sekolah. Hai Q Miza. Na Lisa. Rambut comel. Comel dia ni rambut je ni. Tak sabar ya nak tunggu lagu baru. InsyaAllah. Abang klasik. Hai. Dah dinner ke? Belum. DSK official. Abang mention boleh. Zati, Zati Basri. Salam PKP. Ha, itulah dia. Minat tengok Boboy The Series. Boboy The Series. Boboy The Movie kot. Boboy The Series eh. Baru. Soleh. Hai, belum makan lagi. Family nak ke supporter 2. Hai. Tim Oja jangan nak buat macam rumah sendiri eh. Alright. Thank you juga untuk Tim Oja sebab Tim Oja juga vote untuk Sina kedua dalam muzik-muzik tu. So, terima kasih. Saya sangat hargai. So, walau tak kira Oja ke saya ke, tapi dia orang tetap support saya. So, terima kasih banyak-banyak. Alright. The Series tu Boboy. Apa? Apa? Apa nak cakap dah tua ke apa? Ha? 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 Memang dah tua. Jelus satu. Minggu ni busy tak? Minggu ni tak kot. Saya banyak pada songwriting kat rumah je. Tim Oja meriahkan suasana dalam live ni. Buat macam rumah tangga sendiri. Ya, tak kisah pun. Okay je. Sebab nak kira saya pun kerana ada juga masuk live Abang Oja kan. So, kita satu family. Sama juga macam Nakirus dan Shavengers kan. So, sekarang kita dah ada Tim Oja. So, kita satu family semua. No problem. Tim Oja dan Nakirus Brother. Yeah, betul. Lagu She's Gone memang tak puas dengar. Mak eh, kalau She's Gone, memang gone. Aku dah kampung dengan Nakirus. Selamat malam. Kita sebaya tau. Ya ke? Okay, selamat malam. Abang senyum sikit. Apa ni? Abang senyum sikit. Ada orang nak screenshot. Tarik lagu bang, tak payah nak tarik. Tak boleh tarik. Mana Abang Syam? Abang Syam kat kampung kot. Takkan Abang Syam datang rumah saya PKP yang dia kena tangkap. Start lah undi jap. Thank you buat live bos you. Alright, sebenarnya saya buat live hari ni untuk berterima kasih pada korang yang vote untuk lagu Sina kedua masuk balik dalam top 20. Dan untuk Tim Oja, Nakiria saya, semualah, semua yang mengundi, terima kasih banyak-banyak. Sebab ya lagu tu terkeluar dan masuk balik di tangga 13 pun saya rasa dah cukup bersyukur sebab bukan senang untuk lagu yang dah terkeluar tu untuk masuk balik. So satu benda yang baik lah untuk saya. So teruskan vote lah sebab saya kita harap untuk lagu tu boleh pergi lagi jauh. Sebab lagu tu adalah satu lagu yang lain daripada apa yang ada sekarang kan. So dah cuba untuk buat pembaharuan. So insyaAllah. Dan hadiahnya adalah lagu baru nanti. So saya harap lagu baru tu memenuhi cita rasa korang lah. Sebab saya tahu lagu Sina kedua ni tak semua orang boleh relate. So saya harap lagu yang single baru nanti korang boleh relate lah. InsyaAllah. Yes, keep voting di Shima Conrad. Thank you. Abang Kina Pak Fira Harif. Hai, Fira. Muhammad 39. Boboy, yeah. Saya setiap hari vote Abang Yuyu. Ya, yeah, terima kasih Suraya. Cua. Okay, sekarang saya dah tahu mana datang nama Cua ni. Ni mesti kan, mesti selalu orang cakap, Cua. Cua. Cua awak ni. Cua, kan? Betul tak? Cisu 1989. Waalaikumsalam. Hai. Doakan saya SPM 2021. Ya, saya doakan yang adik-adik, anak-anak dalam ni yang nak ambil SPM, semoga berjaya. So buat betul-betul fokus. Sebab saya ada adik ipar seorang yang ambil SPM juga. Dan juga anak buah saya yang saya anggap macam anak saya sendiri, yang saya jaga dari kecil, Furina, pun ambil SPM tahun ni juga. Maui, geramnya tengok lesung tu. Lesung apa? Mami kena nyawa macam-macam bro.
Bila nak lepak bro? Tak boleh lepak sekarang eh. So Mawi, harap-harap sihat Mawi. Saya punya kawan daripada tahun 2005. Cuk. Laju abang nak sebut kami orang best. Adik ipar tu Mary eh? Adik ipar Mary nak buat apa? Mary bukan adik ipar. Adik pau. This akan mah official jangan. Good luck SPM Furina. Ya. Yeah. Itu adalah saya boleh katakan itu anak sulung saya sebab saya jaga dulu kecil daripada lepak dalam bantang sampai sekarang. Hanim Ismail, hi Princess Adriana 9. Ya Farid, hi Acaya Asmawi. Banyak peminat Mawi dalam ni. Abang Daya Jumat, Waalaikumsalam. Baiklah abang. Cakap pun suara rock macam mana ni? Faris Fauzi. Oi Faris Fauzi. Okay. Cakap pun suara rock eh. Ya cakap suara rock. Bila nyanyi dia tiba-tiba cak lempung. Dah boleh lepak tapi dua orang satu meja. Nak lepak dua orang satu meja, baik saya di rumah ya. Abang macam eh. Mari kontrol diri dan imbahan abang. Okey Mary. Mary bagus. Baiklah sekarang. Hai nak you salam dari Taman Perling. Ada Manas. Oh Taman Perling jo. Dekat-dekat lah dengan tempat saya. Hai Ron JB. Waiting for new single Kok Jis. Thank you Kok Jis. So saya harap second single saya dapat sambutan yang sama. Malah lebih baik eh. Kita jumpa kat studio Oja bro. Jom. Bila? Bila begitu? Sebab memang ada nak jumpa Oja kan ni. Oja pun hari tu dia busy dengan recording lagu raya. So tak nak kacau. Nakio belanja muka comel pelin. Lagi semangat nak undi. Belanja muka comel. Macam mana buat muka comel? Alah baru nak join. Dah lama ke live. Baru je live. Baru 15 minit kot. 10 minit. Saya peminat Nakio dari Kelang. Alah mana. Tak payahlah gitu. Nike Junior Official, hi. Happy Studio Oja dekat, nanti I all singgah. Wow. Abang Nike, salam bosku. You should collab dengan Kak Ani. Firdaus. InsyaAllah. Nak collab dengan Kak Ani bukan satu benda yang mudah. Sebab, yeah, reputation Kak Ani tinggi kan. So, untuk menyanyikan lagu-lagu style Kak Ani bukannya mudah. So, sebab saya dah try ting-ting kan. Saya tahu bukan senang. Senang. InsyaAllah. Mana tahu lah saya ada rezeki saya. InsyaAllah. Itu bukan buat muka comel. Itu muka jeruk-jeruk tu. Ha. Saya tak tahu lah. Saya rasa buat muka cintu macam comel. Naki Bunga Cepedak yang salam. Dia busy tak boleh join live. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Salam kat Bunga Cepedak boleh. Alah dah lama tu live. Nasib sempat. Okay. Bang sihat ke? Lama tak chat. Sihat Alhamdulillah. Sebab saya 2-3 hari ni saya kurang check IG sangat. Sebab anak saya buat perangai. Dedek buat perangai. Wave sikit bang. 2-3 hari ni dedek buat perangai. Dia tak boleh berenggang. So susah sikit lah saya nak check IG apa. Tak bagi saya tengok telefon. Tak apalah kan. So, sebelum saya start kerja ni. So, layanlah dulu. Betul tu bukan mudah. Kalau you collab mesti have lagu rating naik. You have the lingo. Dan Kak Ani. Kak Ani. Apa ni? Lagi adui keempat lagu ni. InsyaAllah. Doa-doa kan. Abang Naki rapat tak dengan arwah Cik Spin? Rapat juga lah. Rapat juga. Taklah terlampau rapat. Tapi rapat juga. Sebab kita sama batch lah. Episode cinta sekali. Ku terima semua ini. Sudah kehendak takdir ilahi. Berakhirlah semua kini. Episode cinta ini menjadi sebuah memori. Satu dua tanda tanya. Banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Ku malu padamu. Right. Bismillah, hi Disky Official.
dia dah puyong. Fifi kenapa? Payung lagu sudah tak ada begitu. Lagu apa tu eh? Saya tajuk lagu ni kadang-kadang jam. Banyak-banyak lagu Boboi, lagu mana yang paling high note? Banyak lagu Boboi, lagu apa yang paling high note? Dalam Muncik ada rindu kan? Dengan Tomok rapat tak? Rapat? Dengan Tomok lebih rapat lah. Sebab kita orang selalu photoshoot sama, show sama. Dan kat luar pun kita orang selalu lepak sama. Main futsal sama, main bola sama. Sebab saya kategori, saya rapat dengan semua new boys lah. New boy dan Crystal saya rapat. Suranti Roni, hai. Kasih Ria sedap suara, thank you. Thank you Ria, sebab saya, ada orang bagi tahu saya Ria antara yang paling banyak mengundi. Sampai 4,000 lebih kan. Thank you Ria. So semoga dipermudahkan segala urusan Ria. Alah, nak satu lagu, satu lagu Dodoi Lah Kasih. Dodoi Lah Kasih, lagu apa tu? Rindunya nak tengok abang perform live kat TV, insyaAllah. Bila nak buat Jemaimah Challenge? Jemaimah Challenge tu apa eh? Yang Oja buat kan? Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Tu ke? Izzatia Milia, waalaikumsalam. Yaya Farid, lagu pasrah walaupun parah. Usahlah berbicara tentang cinta dan sayang, jika hanya kasihmu hanyalah sementara. Yeah. Kerana zaman sekolah ni minat gila dulu nak Q and Tomok time beli majalah Mangga mesti gunting dan simpan dalam fail. Ya, betul. Zaman-zaman tu kan, even kawan-kawan kat sekolah saya pun ada kat buatnya tu. Tapi malu nak mengaku lah. Bila ada orang beritahu je, dia terus macam, Nada kolam kolam sekabai. Haa, tu. Tim Oja gelar nak Q, Abang Yuyu. Ya, saya tahu. Suraya ada beritahu saya kot. Suraya yang beritahu. Mula saya macam pelik, kenapa panggil saya Abang Yuyu? Muka saya macam ikan puyuh ke? Rupanya ni nak Yuyu. Welcome Abang Hope, minggu ni dapat top 10 pula. Okay, insyaAllah. Thank you. Sebab saya dipahamkan ada group kan. Siapa begitu saya? AP. AP kot begitu saya. Ada group untuk vote saya dalam untuk muzik-muzik tu. So terima kasih banyak. Ada juga Tim Oja yang join. So saya sangat hargai. So saya harap sokongan dan berterusan terus vote. Dan saya berharap juga untuk lagu-lagu yang yang akan datang juga lah. Banyak ni akan lagu. Akan ada lagu. Lama tak dengar, She's Gone, payung sikit. Syira, tak payah nak She's Gone sangat. Syira, sekejap lagi kan anak aku naik atas, dia takut ada polong. Buang suami ayah ada VCD album pertama, Kumpulan Boboi. Nanti nak minta sign. Boleh je, insyaAllah. Kalau kita jumpa, boleh. Mudah-mudahan sinar kedua dapat top 10 pula. Kasih pulun. Alright, amin. Abang Naki, belanja asmara, amin masdi. Saya tak ingat lirik dah. Berikan aku cinta yang tulus dalam hati. Tu kan? Tak ingat sangat lah. Tapi saya suka juga lagu tu. Selalu dengar. Ya Allah, lain ni cari gaduh. Saya tak tahulah lain tu cari gaduh apa. Tak tahu, mungkin dalam bilik ni kot. Tapi biasa okey je saya buat. Saya biasa buat kerja dalam ni online okey je. Jadi jemari untuk vote sinar kedua. Harap hujung tahun ni dapat jumpa insyaAllah. Bang, tak nampak saya ke? Siapa ni? Si Safia Sofi, hai. Bang, Jemaimah challenge jap. Set. Dah buat lah tadi. Nak buat 2-3 kali mak. Abang nyanyi lagu Cap Sehuah sikit. Tak ingat. Jangan hina hati aku satu. Dah nyanyi hari tu. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu jangan hianati. Berjanji padaku, percaya selalu. Jari semua dah runcing, tunggu badan nak runcing. Okay, badan runcing. Abang nyanyi lagu Teman
teman. Lagu tu macam mana? Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih na 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 na. Begitulah. Tarik satu kali yo, kalau tarik kena tunggu perform ah. Tarik kat rumah ni, jiran-jiran semua datang rumah saya. Cakap, ayo ayo, siapa kena sampuk? Siapa kena sampuk? Bro, bini aku suruh minta she's gone gak? She's gone dah gone lah. Sebab kalau saya nyanyi she's gone pun dia bunyi yang itu juga. So dia macam tak dapat lah, tak dapat feel dia kan. Fantasia musim cinta. Macam mana lagu tu? Bulan bintang sang surya bagai saksi janji kita. Weh, tak ingat. Gunung akan ku daki, lautan aku renangi. Yeah. Abang reaction video Brotherhood hari tu please. Yang mana eh? Video Brotherhood yang mana? Sebab ada 2-3 juga video Brotherhood tu. Mimpi Hakim Rusli saya tak ingat. Ada dengar tapi saya tak ingat. Lagu Salim tribute arwah Nakia. Bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi. Karena antara kita tidak sehaluan lagi. Maafkan diriku sayang, menolak cintamu kali ini. Ya itu je. Mulut mada sayang, tang pengrindu lenyau. Aku di tu merampau nada inuan irau. Ukai amu sayang, ukai ku amu pengrindu. Nang hatiku cukup sinu. Lagu Cakrahan eh. Kau dan aku tak mungkin bersama, bagai syair lagu tak beri nama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Yeah. Durja. Engkaulah bidadari. Tak ingat lirik dia. Dalam benci ada rindu. Tidak benci ke nak rindu sebenarnya? Nak benci ke nak rindu? Meredah rimba yang berduri, ada jurang tidak kau sedari. Setenang tasik dipandang mata, mudahnya terpedaya. Walaupun di puncak singgah sana, walaupun tidurku di atas permata, tidakkan lena jika kau tidak bersama. Itu kehendaknya, itu suratannya. Alright. Sayap ilusi setahun minta. Setahun minta, ya setahun minta. Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya.
Bila hadir cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta seteru. Menghukum aku dengan dusta, neraca dunia hakimnya. Kerana cinta, biar aku dianggap gila. Terbang dengan sayap ilusi, tutur dalam bahasa hati. Aku fak-fak Pak Kosong. Nak lagu Nurana. Nurana yang cantik jelita, tiada lagi yang setandingnya. Hanyalah dia yang bertata di hati untuk selamanya. Inikah dinamakan cinta? Oh sungguh aku rasa bahagia tiap kali apabila bersama. Tiada lagi tanda duka kekasihku Nurana. Okay, ni serius nak out. Berapa kali dah nak out? Ni nak out nak pergi mana? Ya? Get out nak out pergi mana? Lagu kita satu bang. Lagu kita satu. Hatepuk satu. Hatepuk eh? Wah, bukan-bukan ni. Aku ada awet siwa Sarawak, ha. Cuba try tekel I apa nama. Bukan macam masuk TV pernah nampak. Kit Santi, anak lelaki Saruhan, ha. Dulu korang kata aku tak bakat, sekarang cuba claim dengan aku mak angkat. Ayo kit, mana studio dekat? Ku malas angkat. Budak India bawa kereta mewah bukan valet. Budak India bawa kereta mewah bukan valet. Budak India bawa kereta murah bukan bawa teksi. Bukan duit bapa kau, ini semua duit kuwe. Lagu kongsi Fajar please. Tak ingat. Jarang mungkin berulang. Alamak, jarang mungkin berulang. Kena minta Abang Tomo lah. Yaya Farid, sinar kedua. Sukat perjalananku telah ku tempuh, berharganya pengalaman berliku. Ku doa tak berhenti, terus meniti. Moga terbuka tak tertutup lagi sinar yang kau beri. Banyak nak cerita eh? Tiada paris kata yang dapat ku lafazkan untuk ku gambarkan erti pengorbananmu. Tiada syair indah termampu ku ciptakan yang setanding indahnya belai kasihmu, cuita. Alright. Lambat join. Syawal Tahir, waalaikumsalam. This Safida, goreng sikit. Goreng sikit, dah malam nak goreng. Saya boleh goreng gitar. Saya goreng gitar sebab saya pakai headphone eh. So, sendiri je dengar. Kalau dekat office tu maybe okay lah kan. Gugurnya bunga cinta. Andainya kau pergi, gugurlah bunga cinta. Na na na. Mentari yang menyinar. Thank you best waktu dalam GV je. Best waktu dalam GV je. Mungkin Nafisa Ekspedisi. Nafisa Ekspedisi eh. Dengar lagu Hindustan P1. Alamak Hindustan. Wah, tak berapa nak ingat. Hindustan eh. Lagu setan je tahu. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Titisan demi titisan, air mataku jatuh berlinangan.
Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu, sayang. Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Alright. Aduh, jangan jadi setan, bang. Jangan jadi setan. Kadang-kadang setan lah. Kadang-kadang setan, tapi setan baik. Ada setan baik. Salam bro Muhammad. Muhammad siapa ni? Muhammad Azulfikar 90. Waalaikumsalam. Lagu Jasnita satu. Kau Jasnita setinggi gunung harapan. Bukalah pintu hatimu untuk cinta ini. Biar berkurung lama di kau ku nantikan. Semoga tak ingat lah. Komen laju sangat ni. Ya betul. Ah tu pasal. Ruhaidah abang, oh abang, ya. Setan comel tak apa. Ada setan comel. Abang haruskah diuji santau please? Ha? Haruskah diuji santau? Ni nak haruskah diuji ke nak santau? Berkikir bulu betis. Ilan wandara baru nemu aku. Duduk mengugau-ugau di muar pintu. Ilan wandara baru nemu diri. Nurun tangga belakang damai kari. Mat Bon bila nak keluar? Mat Bon bila nak keluar? Mat Bon bulan 11. Mungkin, insyaAllah. Jangan lupa vote Sina kedua, ya betul. Setan comel tu abang lah. Aku rasa punya bunga, jadi dia panggil aku setan lah. Setan bila setan. Anjir sikit sekuntur bunga sakura di gurun Sahara. Aduh, saya tak ingat lirik lagu tu. Apa rahsia bang awet muda? Makin muda pula. Rahsia awet muda, saya tak tahu. Saya tak ada rahsia apa-apa. Ha. Lagu Memori Cinta, bro. Memori Cinta, eh? Saya teringat pula video yang serious post hari tu. Kelakar. Di saat kita bersama, di bawah sinaran bulan, kau kata cinta hanya untuk diriku. Andainya kau jadi bunga, biar ku jadi tangkainya. Berjanjilah kepadaku, oh kasih. Tak boleh nyanyi full-full. Nyanyi full-full kena tunggu showcase nanti. Alright guys, saya nak tanya korang satu soalan. Andai katalah PKP atau PKPB ni dilonggarkan, kan? Adakah korang nak untuk join meet and greet bersama saya ataupun family day bersama Nakuris ataupun gathering bersama Nakuris? So kalau sesiapa yang berminat, kan, jadi boleh komen dekat IG saya, boleh cakap nak meet and greet ataupun gathering bersama saya ataupun family day bersama Nakuris. Korang boleh buat macam tu. Sebab saya nak tahu berapa ramai yang nak. Dan rasa-rasanya korang nak tu dalam bulan berapa. Saya nak buat survey dulu. First, saya nak buat survey dulu supaya senang untuk team saya, manager saya dan team saya. Saya punya admin semua untuk uruskan benda-benda ni. Untuk kita cari location, untuk kita
tahu bila tarikh yang sesuai untuk korang sama-sama boleh join dalam satu masa, kan? Saya merancang untuk family day bersama Nakiris, tapi saya bukan tu pada keadaan juga. So saya harap kalau selepas ni lagi sebulan atau dua bulan dilonggarkan, so kita akan buat, kita akan buat benda tu lah, insyaAllah. Okay, tapi kalau korang nak, korang boleh komen dekat saya punya IG. Korang boleh, tak kisah kat mana-mana pun, just tag saya, jangan cakap. So dari situ saya boleh tahu berapa ramai. Okay, mungkin lepas raya lah. Okay kot, kan? Sebab dalam bulan 4 kita puasa, bulan 5 kita akan raya. Selepas tu, jadi ada masa untuk semua bersiap sedia, kan? So please arrange area KL. Ya, memang akan ada area KL lah. First area KL, sebab center kan senang sikit. Lepas habis SPM, boleh tak? Confirm lah lepas habis SPM. Lepas raya, ya, yeah. InsyaAllah, mungkin lepas raya. Nak buat dekat mana, itu mungkin di KL. Birthday Abang Nakiwa, birthday saya mungkin lambat sangat. Tunggu meet and greet kat Sabah lah. Meet and greet kat Sabah, insyaAllah, mana tahu. Kita pun tak tahu apa yang terjadi. Tapi first, kalau akan buat di KL. Abang Yu nak join juga, boleh je, tak ada masalah. Tuti Moja pun dialu-alukan untuk join, tak ada masalah. Tak kira janji Shamvengers ke Curious, Tim Moja, Tim Kak Ani, semua okey. Sebablah konsep minggu ni Nekui RTM tu di Angkasa Puri. Sepatutnya saya ada hujung tahun lepas untuk perform, tapi disebabkan PKP saya tak dapat, benda tu dibatalkan. So saya tak tahu bila akan ada offer lain ataupun tak. Okay, lepas tu kat Johor pula, InsyaAllah kat Johor. Johor pun salah satu tempat yang saya nak pergi, ya. Sebab tu kampung halaman saya. Tapi apa-apa pun, bagi tahu saya untuk family day ataupun gathering dengan fan club tu, so saya boleh tahu. Tapi bagus juga yang bagi idea tadi untuk buat lepas raya. So saya rasa okey kot. So harap-harapnya selepas tu, selepas raya ni keadaan okey dan kita boleh kumpul, kan. Tak ramai aku, kita tak berapa ramai. Tak, janganlah ramai-ramai sangat. Kadang-kadang kita kena saman. Dah, berapa yang kerajaan benarkan je lah, ya. Bila nak buat lagu baru? Lagu baru dah siap dah pun. Akan keluar bulan depan. Macam mana? Okey lah, saya kali ni, untuk sekali ni saja, saya special untuk 220 orang yang menonton live saya hari ni. Hari ni saya keluar daripada kebiasaan saya. Biasanya saya akan surprise, kan. Tapi hari ni saya akan beritahu tajuk single kedua saya. Apa dia? Tajuk single kedua saya adalah Masih Ada. Tajuk dia Masih Ada. So insyaAllah akan dikeluarkan bulan depan. Okay, dan mana tahu kalau keadaan mengizinkan, kita boleh buat peradengar dengan korang. Mana tahu, tak tahu, kan. Itu tapi bukan janji, ya. Tapi tajuknya adalah Masih Ada. Lagu ditulis oleh lagu dikompos oleh saya sendiri dan liriknya ditulis oleh Whitmosin. Ah, ya, yeah. Lirik itu ditulis oleh Whitmosin. Siapa Whitmosin tu? Rahsia. Sebab korang jangan pelik dengan Whitmosin tu, sebab selepas ni kebanyakan lagu saya akan bekerjasama dengan Whitmosin untuk menulis lirik saya. InsyaAllah masih ada harapan untuk meet and greet. InsyaAllah Masih Ada tu simbolik lah sebenarnya. Simbolik. Saya masih ada selepas habis GV, saya masih ada. Selepas sinar kedua, saya masih ada. Nanti korang baca lirik dia. Lirik dia sangat deep. Sangat deep. Hai Cikgu Nadia,
Ana Jana untuk Rindu Separuh Nyawa bila rilis. Rindu Separuh Nyawa tu lagu duet tu lagu mungkin bulan 4. Mungkin bulan 4. Sepatutnya dah keluar dah sekarang. Sebab music video pun tak buat lagi. Masih ada scene kedua. Simbolik kan? Mungkin tak tahu lah. Kita harap harapan untuk kita semua masih ada. Sida kedua kita masih ada untuk jat kembali macam dulu, keadaan macam dulu. Simbolik kan? Masih ada genre apa? Pop rock. Dia tak semodern Sida kedua. Dia lebih kemaluan, kemelayuan sikit. So ada apa yang kau nak dengar pop rock saya yang buat dalam GB. So itu yang saya keluarkan. So dia sebenarnya macam ni. Sina kedua tu saya cuba buat pembaruan. Mas Liana, huhu. Masih ada ke line ni? Masih ada. Aduh awak ni. Tak tahu lah, mungkin line problem kot. Kalau ada meet and greet, harap Idola buat tema masquerade. Alamak. Semakin pelik eh. Tema masquerade eh. InsyaAllah boleh dipertimbangkan. Okay, saya nak terbaca soalan lah. Nah, Lydia Lisha, Nakio nak tanya apa pendapat Nakio. Pada pendapat Nakio, apa perbezaan industri muzik sama Boboiboy dan sekarang? So, sebab tu lah. Tapi kalau nak kata konsep lagu, genre lagu, lebih kurang je sekarang dengan dulu. Sebab orang masih lagi minat.